Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel Senja City Sentanian CI. Sekarang kita ada pesen di Vegan Baby ya. Jadi kita ada pesen online Vegan Baby. Sama seperti biasa nih vegan semua. Bagi kalian yang Buddhist friendly atau nggak makan bawang, harus bilang dulu ya saat pemesanan. Selain itu, di IG Vegan Baby mereka juga sering sharing resep vegan. Jadi bisa juga buat kalian masak di rumah. Dari mama, punya mama itu mie ayam. Mie ayam vegan dibuat dari mie kuning yang sudah dibumbui dengan tambahan topping ayam vegan, bakso vegan, pangsit, dan minyak cabai. Enak kan? Kita cobain guys, tadi mama udah makan, gue nyobain sedikit sepotong. Cobain kan? Oke ini, agak sedikit pedas. Unik sih, enak banget. Enak ya? Pedas asinnya, pedas sama asinnya pas banget. Namanya apa? Ini kan. Lihat sausnya. Rata-rata makanan Indonesia ada banyak sausnya ya guys ya. Cabenya. Coba rendangnya. Itu rendangnya ini ya guys, no beef rendang. Jadi dalamnya ada ini nih. Enaknya gimana? Kita sih lebih penasaran nyobain no beef rendangnya. No beef rendangnya guys. Ada bumbunya. Dia wangi gitu ya. Aku belum pernah makan rendang sapi sih menurut mama. Mirip enggak? Enak kok. Mirip enggak? Enak. Enggak tahu. Enggak pernah makan juga sapi. Tapi ini enak sih guys. Lobi rendang sapinya oke banget. Nggak tahu mirip atau enggak rasanya, tapi kalian yang bukan non vegan penasaran banget yang versi vegan kayak apa bisa nyoba. Enak banget. Terus ini yang kedua ini kita bakal nyobain cheesy Alfredo. Mana kita nyobain bareng aja ya guys. Dan ini uniknya vegan cheese-nya dia bikin sendiri, jadi nggak pakai brand yang kita tahu, nggak ada pakai brand atau beli, ini semuanya bikin sendiri vegan cheese-nya. Diaduk dulu. Udah diaduk satu. Ini enak banget. Enak banget ya? Cheese-nya gimana? Cheese-nya enak kok. Ya, ini juga kenyal. Ini enak banget pastanya. Terus cheese-nya itu, keju vegannya itu wangi. Terus dia ada agak sedikit asam ya, persis kayak cheese asli. Keju beneran, enak loh. Ya, enak banget. Enak loh, mana mau nyobain? Mau cobain aja. Wangi. Enak kan?
Wangi kan? Enak banget guys, vegan. Pasta vegan. Iya. Suka. Guys, terus kita di sini ada mesen kayak donat gini loh guys. Ini geng. Makanya ini donatnya vegan loh, nggak pakai telur sama susu. Cobain yuk. Mau cobain dulu. Bagi dua. Coba dulu, Mak. Mau makan apa? Mau makan apa? Kalau pakai ini? Enggak pakai, Mak. Enak kok. Ada bumbu gulanya, enggak suka pakai. Tapi originalnya enak. Enggak pakai telur. Kenyang ya, mungkin enggak pakai telur bakal keras loh. Enak ya, Mak. Ya lumayan enak lah. Mantep banget sih bikinnya. Bentuknya saya lagi kayak bahan ini nih. Bentuknya, kuenya. Enak. Enak, aku enggak. Wangi. Saya dimakan ini dulu. Ini karena ini bukan susu loh, tapi apa deh, mirip kayak susu kental manis, enak banget. Ya, enak banget. Coba makan dikit. Ini tuh enak banget. Orian? Kayak dessertnya keren banget, dessert vegannya. Enak banget. Ini Banovi ini nih. Biasanya kita tahu lagi terkenal banget ya. Dan ini versi vegannya loh guys. Oke. Biasanya kita lihat ada ya guys, ini versi vegannya Banovi. Wah, bentuknya begini loh. Wah, bumbunya banyak banget. Cobain. Mama coba dulu. Rasa buahnya berasa. Buah. Ada pisangnya. Ini ada pisang kok. Kayak ada pisang ya. Iya. Buahnya berasa, crunchy, renyah. Ini enak guys. Enak banget sampai di lidah, terus sampai belakang tiba-tiba wangi kopinya keluar. Iya. Ini mantep banget. Banana bread. Ini namanya banana bread. Bolunya sama ya, semua nggak pakai telur. Wah, penasaran juga sih ya, sesuatu yang nggak pakai telur untuk dessert. Dikit aja. Kenyal banget nih. Enak kok. Dan kalian pasti juga nggak bakal nyangka ini nggak pakai telur punya, karena mirip banget kayak rasanya kayak pakai telur emang. Iya. Ini recommended banget nggak kalian? Recommended banget. Semuanya. Iya. Mama, apa paling suka yang mana? Mama yang mie ya. Mie ayamnya suka banget mama ya, tapi untuk dessertnya enak banget dan kita ini. Komennya banget buat kalian pesen. Dan selanjutnya ntar kita bakal nyobain ini minumannya, soy latte-nya. Kita bakal nyobain. Jadi vegan baby mereka juga ada ngeluarin minuman vegan ya. Tapi semuanya soy latte, cuman jadi 3 rasa. Yang pertama kita bakal nyobain rasa original. Original vegan baby. Coba ya. Semoga nyoba dulu. Ternyata dalamnya begini. Original.
Latte kopinya ya. Diminum udah ada rasa latenya ya. Terus yang original oke. Terus yang kedua ini ram, ada rasa ramnya. Coba dulu ini kan biar bagian kopi sama ada rasa lain gak? Ada satu rasa, aku juga kurang tahu rasanya apa, ada yang berbeda, tidak bisa diungkapkan. Oke, kita coba yang terakhir nih, Bailey. Gimana? Kopi? Susu, rasanya kayak kopi susu. Ini ya, rasanya kopi susu banget. Kurang tahu juga bedanya di mana. Tapi yang pasti ini non alkohol, vegan dan juga enggak pakai dairy. Disuruh ini sama semua ya. Iya, sama semua. Tapi kita sih mungkin lidah kita yang bermasalah atau kita enggak bisa ngebedain, tapi ini semua rasanya sama semua dan ini enak banget. Tapi ini enak banget sih selatenya dan juga enggak pakai susu dairy. Jadi nggak peduli kalian vegan atau bukan, kalau kalian penasaran dengan makanan vegan, kalian bisa nyoba-nyoba. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, share. Bye-bye! Bye-bye.